Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja. Ini ke rezeki lah. Okay, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang hari ini 24 hari bulan Mei 2024. Nama siapa bang? Abdul Hamid Abbas. Abdul Hamid dari mana? Ipoh Per. Ipoh Muari Tata Sombong. Ini siapa girlfriend? Nama siapa kak? Ila. Ila. Okey, apa ajak kemarin? Nak tanya berkenaan dengan suasana kat rumah tu. Kat rumah kenapa? Sebab seolah-olah macam ada satu benda yang ganjil juga dah. Kan? Apa yang kata dulu memang rumah tu kami masa nak buat pun, masa nak niatkan tu payah. Jadi kami pun dah 2-3 kali datang sini kan untuk bersihkan rumah lah apa semua kan. Jadi isteri pun alhamdulillah lah dulu dah rasanya dah 2-3 tahun dah memang mengalami masalah lah, gangguan semua kan, sikit sihir dan pusaka apa semualah. So alhamdulillah sekarang ni dah nampak macam dah alhamdulillah lah kurang lah kan. Nak katakan 100% tu susah juga lah kan. Pujian Allah Ta'ala ni bila nak bagi dia akan bagi kan. Untuk tengok kita sama ada iman kita macam mana. Tapi baru-baru ni dipendekkan cerita, anak saya ni dia nak pergi polis. Lelaki kan? Perempuan? Lelaki. Okey. Kan, kemudian tiba-tiba bila dah dapat panggilan, dia susah ni sekarang. Bukan polis macam dulu, polis macam dulu tak adalah susah sangat. Tapi saya rasa sekarang ni memang sangat susah lah. Dengan temuduga fizikalnya, temuduga kecerdasannya, temuduga apanya kan. Memang, ni, memang susah. Dah dapat ke tahap tu, tiba-tiba dah dapat kerja, panggil kerja tak nak pergi. Dah sign apa semua kan. Untuk panggil kerja, dia tak nak. Jadi itu yang kami nakkan kepastian lah. Sama ada gangguan ke rumah kami tu kan. Menyebabkan dia seolah-olah macam drop. Tak nak kan. Sedangkan tak kami tak paksa lah. Tak paksa. Itu tapi, alat. Tapi kami sokong. Sangat sokong. Sebab apa? Sebab dia ada diploma kan. Tapi nak dapat kerja tak kerja kerajaan tak dapat. Dia hanya dapat kapal. Syukur Alhamdulillah lah. Kan, bila duduk kapal ni memang adalah sekadar allowance je lah kan. Jadi dia dah ada nak dua kan. Jadi kami pun rasa wajar lah kalau dia buat satu benda yang buat kata orang tu pengorbanan untuk dia buat turning point kan. Dia kena keluar daripada rumah kami kan. Jadi dia buat anu sendiri. Memang kami sayang kakak anak kami kan. Tapi kami walaupun sayang, kami akan lepaskan dia lah untuk dia buat kehidupan karier dia sendiri kan. Sekarang dia duduk dengan saya dah bertahun dah. Dia start kahwin. Jadi saya pun itulah, saya rasa macam seolah-olah saya nakkan benda tu sama ada gangguan tak. Tiba-tiba dia tak nak pergi kan. Ataupun memang benda tu datang daripada diri dia sendiri. Tapi yang heran tu kenapa dia bersungguh mendapatkan jawatan tu. Bila dapat dia buang, bukan sekali tapi dah dua kali dia buat dulu, kes yang sama. Mungkinlah dia muda kan. Masa tu dia dipanggil dah pergi pelapor 2 minggu saya dia balik. Saya dah ayah hitam. Masa tu saya dengan suami sama juga stres sampai nak tumbang. Setiap kali nampak polis kami akan jadi memang menguntun hatilah. Lemah, sakitnya hati tak tahu nak cakap berbulan bertahun makan tahun. Sampailah benda tu hilang dah, tak apalah kita terima. Sampailah sekarang dia ulang perkara yang sama. Dalam keadaan dia sudah ada anak, dah ada isteri yang dia menetap di rumah kami yang kami sangat yakin itu saja jalan keluar dia boleh keluar pada rumah kami membina hidup dia sendiri. Sekarang saya tanggung semua. Saya buat semua untuk dia.
Dia nak apa anak dia, saya beli. Tak gitu. Saya beli. Jadi satu macam satu kezaliman pada saya. Dia buat saya bersungguh macam ni. Saya kata, tiba kau dapat satu penjawatan tetap, kau tak pergi. Esok ayah had dia akan pergi. Sepatutnya. Tapi lapor diri ayah had. Ahad ni. Ha. Maksud saya ada masih peluang untuk saya bersetiah semalam tetap saya mana saya tak solat ajak untuk dia. Saya buat. Saya cakap. Tiba-tiba dia jadi balik daripada mayang. Anjir. Ada perasan tak Allah hantar kita di sini, katanya pasal apa? Saya masih dah dekat nilai tadi. Kita ambil saya cuti 2 hari, setiap dia kata dia tak nak pergi, saya dengan suami round the world. Saya tak boleh nak, ni saya orang pusing macam, saya tak tahu. Saya tak balik rumah. Bila saya balik rumah, saya tak boleh hadap muka dia. Hati ni betapa sakit ni ibu dengan anak buat saya. Dia buat saya bukan. Ini kali kedua. Saya kata, penjabatan tetap kau tak nak pergi. Kerja je, dah terima kerja. Kau tak nak pergi. Kau dah kenapa? Kau nak jadi beban dalam hidup aku ke? Ah, jam tu bagi saya. Pernah saya tanya macam dia tak, kenapa dia tolak bila dapat? Pernah, dia kata macam ni. Kesian dekat isteri, dia kata isteri tu dia tak ada apa-apa, dia ada dia je. Ayu dengar kata itu, kau dah kenapa? Aku siapa di sisi kau? Aku kan mak yang bela anak isteri kau. Kau boleh keluarkan perkataan apa tu? Apa orang kata? Bodoh sangatlah. Saya kata dia punya apa tu? Dia punya apa bang? Alasan. Alasan bodoh betul lah saya kata. Tak boleh terima mata kepala saya. Isteri dia memang anak dia, anak yatim duduk Terengganu. Tapi memang saya semenjak kahwin dengan saya lah. Saya memang layan anak-anak cucu menantu saya dengan baik. Saya bukan orang yang jahat lah, senang cerita lah. Sangat saya sayang semua. Tapi kenapa kau buat aku macam ni? Okay. Ini saya scan diri dia eh. Pertama, didesak oleh isteri dia supaya tak, ini sikap pasal kerja polis. Kerja polis ni tak tentu tempat. Yes, betul. Pertama, contoh dia dapat, dia kena duduk base kat KL lah contoh. Yes. Dia kena pindah, yes. Buat bini dia. Yes. Kena tinggal sendiri kan, ada tanggungjawab sendiri lah. Kena sewa rumah ke apa benda lah. Jadi, clause kedua, sekarang ni dia kerja sebagai kafar, guru kafar. Cakap lah, saya pun tak tahu lah guru kafar berapa. Dia tapi saya tahu rendah lah. Jadi takut tak tertampung dengan sewa bla bla bla. Jadi dia tak nak keluar pada rumah kamu. Dia nak tumpang ke situ lah sebagai ayah ibu. Okay. Saya faham maksud kamu tadi, biar dia berdikari. Yes. Betul. Okay. Jadi bila isteri dia tadi akan berfikir, pertama akan berjauhan. Bisa kata dia kerja 6 bulan kan, 6 bulan akan latihan. Bini dia tak boleh ikut lagi. Tak. Betul. Jadi dia dah berjauhan. Jadi bila dia dapat job tetap, contoh dia kena pindah kat mana. Ini saya bagi contoh lah, saya tak tahu pasal kerjaan. Tapi banyak saya dengar cerita lah, lepas dia dah kerja 6 bulan, dia akan kena posting contoh Sabah. Yes. Dia kena pergi, bini-bini kena bawa pergi. Yes. Dengan anak-anak, betul. Jadi kat situ isteri dia punya bukan dia asut lah, cuma dia cakap nanti kita akan berjauhan. Jadi kat situ anak awak ni dah tertekan. Yes. Okay. Betul. Jadi dia akan fikir betul juga, nanti dah 6 bulan dah berpisah dah, tak jumpa. Cuma dia boleh balik sekali kan, tak tahu sebulan sekali ke seminggu sekali. Tak ada, tak masa 3 bulan sekali. Jadi dia boleh balik, itu masa dia. Jadi dia tak nak berpisah dengan anak isteri. Itu alasan pertama dia. Yang kedua, itulah isteri dia tadi cerita pasal tu lah. Jadi sebagai mak dan ayah, itu peluang dia untuk kerjaya dia, betul. Tapi dia rasa dengan apa yang dia ada sekarang mencukupi. Yes. Mencukupi daripada segi bantuan daripada mak ayah. Yes, sangat. Bukan diri sendiri. Yes. Kalau dia duduk, orang cakap saya bukan nak menidakkan. Kalau dia duduk, isteri dia kerja. Kerja kapal tu. Jadi contoh dua kafar ni umpama para-para tidung je lah. Ya, yeah, dua-dua gaji tu kalau dia combine memang kalau dia duduk mas sendiri, dia sewa pun para-para tak cukup. Tidung je. Yes. Lah. Saya boleh baca macam tu lah. Jadi dia tolak. Tapi itulah. Cuma kalau kita nak buat dia semangat tu, kita kena tarik balik semangat dia, masukkan balik semangat dia. Contoh, dia pernah buat rawatan tak? Pernah lah. Dia cakap saya macam ni, saya dia kan marah gitu. Dia boleh tahu apa gitu. Okey, ni kita pasal
tarik semangat ataupun nak ikat sipur kasih saudara dengar kata mak ayah dia kan. Dia kena matikan saka dia. Dia dengan isteri dia selalu bertengkar lah. Okay, dua-dua saka kuat. Tapi isteri ni jenis tak melawan lah. Dia melawan dalam diam. Dia diam, bagus dia. Dia tak melawan. Isteri ni senyap sikit, budak ni tak nak cakap. Tapi, tapi keras hati. Yelah, kan dia keras. Ha, dia ya, macam... Yelah. Yang keras ni tadi saka dia lah. Cuma dia pendam lah. Dia pendam. Tu saya heran tu sebab kalau anda kata dia tak setuju, dia pergi awal lagi. Kau ya. Jangan ambil. Kau yang minta doa umi setiap kalau pergi minta doa kan dia. Saya dia malam bangun sembahyang hajat untuk anak saya. Dia tahu dia ini jalan bagus. Baguslah. Betul kan betul. Bukan senang dari 20,000 orang minta. Dari ribu-ribu tinggi 10. 21 orang sekarang tinggi termasuk dia. Dan dia buat memang terbaik lah masa tu. Dia buat ujian Lisa sampai dapat 3 terbaik daripada Perak. Memang dia memang terbaik, dapat anugerah, dapat sijil lagi. Tapi saya time saya dengan suami bila dengar dapat dia dapat pergi post yang dekat Dungun, saya dengan suami Nuhur excited lah. Sewa mesti siap dah. Tapi hati saya dah bercakap, aku tak ada biar dah, aku nampak dia orang ni macam okay bagi yang minta hari ni bagi satu kata putus. Kau nak pergi ke tidak? Mi nampak dia macam mama. Dia kata kalau tak pergi kenapa? Kita orang tak perlu berjaya. Bila dia kata gitu saya terus merundum, saya tak nak cakap apalah, memang down lah saya. Bengkak mata apa hari saya menangis, tak tahu boleh cakap dah. Pada hari apa tu, saya cakap, kenapa kau buat jalan bodoh ni? Mi cakap, ketika orang Allah naik kau, saat letak martabat paling tinggi dengan doa ibu kau, kau jatuhkan sejatuh-jatuh kau, kau jangan cerita orang kau kutuk kau. Confirm mak saudara kau akan kutuk kau. Tanya satu orang pun, kau patut pergi ke tak patut pergi, semua confirm akan mengata kau patut pergi. Kenapa kau tak pergi? Kerja kan? Bukan kau nak pergi train, pergi kerja je, kau dapat gaji. Kenapa mungkin kau tak nak pergi? Andaian dia sama isteri lah. Ini satu pengorbanan dan perjuangan. Betul. Tapi dia bukan pergi perang pun. Betul. Berperang dengan hawa nafsu dia cakap. Bukan apa kan. Nafsu kamu bodoh. Dia cakap. Kan? Tenangnya terlalu selesa. Dia terlalu selesa. Saya bela semua anak dia. Saya bagi semua. Bagi kereta sebiji rumah besar saya bagi. Pergi. Kau tak bayar-bayar apa. Makan siap bertanggung. Kau tak minta apa. Biasa itulah. Banyak-banyak saya kata. Ngah, dia kahwin sekumpulan duit tak duit. Minta keluar. Minta maaf saya cakap. Saya bagi free. Saya memang kahwinkan dia. Memang kami habis-habis duit. Dia tak kahwin. Tak keluar kupang duit pun. Dia belanja dia untuk isteri dia lah. Macam dia mas kahwin. Alam tak kau letak mas kahwin dia. Tapi saya setelkan semua. Yang lain tu kan mami. Yang lain saya setel. Adik-adik saya semua kena panggil dia. Dia ni jenis sopak koyak. Hati tisu. Dia macam lalang lah. Yes. Hati tisu. Saya nak buat macam ni. Tapi saya tadi saya tak kata. Tawakal saya. Saya sekadar, kami sekadar untuk ni lah. Menghabiskan ikhtiar lah. Haa, ni habis ikhtiar lah. Pasal tinggal lah. Kalau ada gangguan, esok, maknanya kita. Last, kita kalau dia nak pergi, kalau esok hari dah hari terakhir. Pasal, limut redol. Bukan dekat kan. Dari Ipoh ke Dungun tu. Itu last. Hari terakhir. Jadi kalau dia nak pergi malam ni, saya cakap saya buat lagi. Kalau Allah izin. Kalau tak izin, itu kehendak Allah kan. Terserah. Rancangan Allah lagi baik. Rancangan Allah lagi baik. Walaupun hati saya beruntung, saya tak nampak. Kita tak tahu perai. Tetap usaha. Tetap usaha. Saya nak kembalikan semangat dia. Mana tahu Allah bagi dia semangat balik. Dia nampak balik jalan betul dia. Cakap bukan. Ini satu cakap penjawatan yang menjaga keamanan. Kan penjawatan lain. Cakap kau dapat gaji pukul RM50 tapi kau punya penjawatan ini Allah angkat tinggi. Orang tengok sebut polis semua dia kata siapa. Kan orang tahu kan. Orang cakap apa hebat orang darjat polis ni walaupun gaji sikit. Anak pun nangis-nangis kau panggil polis kan? Aku pun tak diam kan. Tengok darjat polis. Yang orang kira syahid. Ketua syahid kan. Maybe. Tapi saya nampak kes ni menjadi lebih kes budak tu meninggal. Ulu tiram ni. Tapi itulah. Semua disedia. Satu nak cakap satu. Bila majlis fatwa mengatakan dia mesahid kan. Tak kisahlah yang paling saya cakap. Mati hidup kita. Tidak ditulis di Allah di mana sebabnya. Sebabnya. Kau dah kenapa nak takut pasal tu? Sedangkan dia guru kafar. Itulah pasal. Takkan dia tak tahu. Diploma pengajian Islam. Pengajian Islam dua-dua tu lagi bini tu. Dia tak perlu dah cakap pasal Islam dia. Dia boleh jadi apa Allahu akbar. Ya umpama macam pergi bahasa lah. Kadang-kadang orang dah pandai ni, dia lupa. Dia lagi pandai lagi bodoh semua. Jadi bila kita tegur,
Lagi tak boleh. Lagi tak boleh terima sebab apa? Macam kamu tahulah kan. Dia ada diploma, dia ada degree tentang ni. Dia boleh ajar kita balik. Tapi ada kalanya macam kita mak bapak, kadang kita pun ada silap dengan anak kan. Betul. Betul. Jadi betul, anak tegur kita, kita dah terima. Baru kita sedar, oh betul salah kita begini. Okay, kita kena perbaikilah dan terima lah. Tapi dia ni tak boleh terima. Tadi yang saya cakap tadi, berpisah dengan isteri dia selama 6 bulan tadi. Dia tak suka saya. Bukan tak suka saya, dia kata saya mulut jahat. Yalah, mak siapa yang tak berita kalau kau bangun subuh pukul 9, pukul 10. Mak siapa yang kata aku boleh pula waraknya kau bangun, kau bangun semayang pukul 10, ya. Aku rasa cakap, tak normal cakap. Saya, daripada dia bujang sampai sekarang, saya kalau kejut dia, saya pergi masuk bilik bini, tak bini, poh, kau bangun semayang sekarang. Jam pukul 8, aku dah balik masjid dah, kau dah kenapa? Kata, kau guru agama, imam masjid, imam ambil penjawatan imam lagi, subuh kau. Dia jatuh imam dia, maghrib dengan isyak aja. Lari waktu itu, aku kan penjawatan. Adanya saya nak cakap, saya nak pening, Allah. Imam bergaji tu. Adanya macam mana saya nak cakap lagi, subhanallah. Pesong lain penuh anak saya tu, subhanallah. Hanya saya pun dah sekarang saya dah tak, saya tak malah nak tegur dah. Dia cakap saya letih. Lepas lagi dia dalam rumah macam budak lagi. Anak dua. Bukan seorang anak dua. Saya tetap macam engkau ni kata aku nak nyampah dengan saya mulut jahat dia kata. Asyik marah dia. Memanglah aku cakap. Kalau kau nak mulut baik kau keluar. Kalau kau rasa aku jahat kau keluar rumah. Tak keluar-keluar. Ada lagi bertahun mula. Allah Rabbi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak suami dah berhenti. Allah Allah Allah. Jadi apa macam ni? Itulah macam tadi, pulihkan semangat dia, tarik apa-apa yang ego dia dalam diri dia ni. Pertama, macam saya kamu pernah buat rawatan dengan isteri kan, kena buang saka. Saka ni yang buat dia berbolak-balik ego dia kat situ. Walaupun maaf cakap, walaupun dia belajar agama, saka dalam badan tetap ada. Tak ada, siapa? Tapi, mama tak isteri dia ada bagi tahu, bagi mesej dekat ni, dekat orang rumah kan. Nyatakan dia tak pernah halang suami dia. Kami pun keliru. Cakap memang boleh tapi muka dia, dia mesej lah kan dengan mak dia kan. Mak dia dah tak ada dah. Mak dia dah pergi keluar dah, dah selepas kejadian tu kan. Kan dia ikut saya lah pergi mana-mana. Tak ikut dia je, orang kata saya erat lagi. Bawa motor, kita orang daripada Ipoh semalam pergi Preza. Bukit Preza ada grup. Bentong, Jaib, Jabatan Agama Islam. Kita orang follow sekali dalam Jaib tu. 40 buah motor, 40 orang lebih kan. Malam tonok. Masa tu hati saya dah lembut dah. Terpaksa. Tapi bila saya lembut, saya kata, engkau akan rasa tak bersalah lah. Perbuatan kau akan rasa macam normal balik lah. Engkau boleh aku tegur, engkau boleh aku buat macam biasa dalam rumah. Tak boleh, tak boleh, tak boleh ni. Tak boleh saya ni. Saya malam-malam tu kami berhadap dia tu. Saya kena bawa dia pergi padang kota. Tak buat apa pun. Daripada Ipoh, Penang tu. Pergi Penang malam saya hadap dia petang, dia buat perangai tu. Dia cakap dia tak nak pergi. Yang kena healingkan dia. Saya punya kepala ni, ya kita boleh stroke tu. Saya punya kan dia naik terus kepala kang ni. Saya jadi kembang kepala saya. Allah buat kebar. Apa kena anak aku jadi bodoh sangat ni? Kenapa jadi macam ni? Anak pergi kerja pun malas. Kenapa? Sama lah pasal dia tak disiplin. Sebab macam mana nak kata dia duduk dalam selesa tak pernah, dia tak bangun pagi. Tak pernah lah abang kata orang tu kau kena jadi polis, tak pernah. Dia sendiri yang pilih jalan tu. Lepas tu kita memang bila kau dapat kali ni aku push lah kau pergi. Aku tahu kau pergi. Itu je cerita sekarang. Aku tahu kau pergi. Aku tak kira apa kau pergi. Yang memang mulakan langkah tu bukan kami yang pasal. Kau jangan cakap pasal dengan aku. Kau pergi. Ini kerja orang dia tu. Tak ada. Kau bila kali kau nak isi, ni doakan. Ya aku bangun. Kau main ajar. Aku minta. Kau dapat. Saya risau kau dapat. Kau dah kata aku seronok siap pergi, tak excited abang kita orang siap usia homestay dekat rumah ni. Saya gap pergi rumah lah, tak lah. Daripada hari cakap sampailah saya pun hancur, hati saya hancur. Itulah cerita dia. Itulah cerita anak. Confirm lah tak boleh dia bawa dia kemari. Dia berjaya macam ni. Bagi kami dah biasa dah dengan benda-benda yang pelik kan. Yang jenis raya. Jadi masa isteri. nak lah, satu dia yang dia kena sihir pun kan. Orang kalau orang lain bukannya boleh percaya pun kan. Tapi kami yang ni kami dah tahulah kan. Yang menghadapi dia yang tahu siapa tahu. Sihir tak sihir. Lepas tu bila kami nak buat rumah kan, tak turun sini tolong bersihkan, bagikan siap rumah tu. Alhamdulillah. Daripada sinilah rumah saya, daripada sini
Rumah biasa saja, rumah teres. Datuk. Tapi saya dapat dia punya decoration daripada keluar pada sini dalam kereta. Saya terus type, saya lukis rumah-rumah saya, warna betul saya cakap, bang ini rumah saya. Daripada hasil saya tak nampak dapat langsung, nanti tak nampak apa, tiba ilham tu dapat. Dan rumah tu memang tidak ada dalam keadaan bentuk itu sekarang di mana-mana kawasan perumahan. Diorang berterkejut macam mana boleh jadi rumah macam tu. Sebesar itu. Alhamdulillah. Ha, subhanallah. Yang bestnya tu kenapa? Sebab bila dekat nak siap tu, abang saya kontraktor, dan dia punya inilah pekerja dia. Dia ambilnya. Ambil drawing tu. Ada ambil pekerja dia. Ha, itulah ujian dia kan. Dia jadi dia kacau tetap kacau, datang pula. Sekali. Last juga datang pula satu ekor ular hitam dalam tu rumah tu. Lepas tu rumah tu ada satu benda yang meletup macam bom. Masa tu yang hadap tu budak Indo. Budak Indo ni bukan jalan-jalan orang, bukan kosong. Sangat saja dia kata sangat teruk. Yalah akak kena ya dia kata. Saya, kami dia nak lawan benda tu. Menggelupur yang seorang kawan itu tadi sampai tak nak buat kerja, tak nak pegang menyapu-menyapu lembik, Walaupun orang tu datang rumah. Orang yang hantar tu datang rumah malam tu, dia kata masa saya nak hantar dia pergi berubat perubatan dekat dengan kawan-kawan saya dekat sana juga. Dia kata itu kereta sudah datang malam tadi rumah. Allah, kau kena juga ke kereta aku kan? Tapi saya sampai hari ini tak pernah bertembung dengan keretanya, tak pernah nampak keretanya, bahkan orangnya. Saya doa dengan Allah semua-semua sampai saya masuk syurga. Saya tak nak jumpa dia dah lebih 5 tahun. Ya Allah, tahu kau jangan temukan dengan aku orang tu, baik kereta ke keluarga dia, bahkan dia temu ke selesai aku tak jumpa. Tapi dia pun orang jumpa, saya tak pernah jumpa. Rumah tak jauh, dekat depan dia rumah saya. Saya tak nampak, wallahualam. Walaupun dia cakap, ni ada dia lalu tadi. Ya ke tak nampak? Tak apa, tak nak jumpa. Sekiranya dia buat aku, ya Allah ya Tuhanku, kalau betul dia buat aku, aku redha. Aku terima dan aku maafkan. Itu saya. Tapi jika bukan, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah itu ampunan. Ampun kalau dosa dia, ampun dosa aku. Sebab aku tak tahu kau raya. Aku ni berteka-teka hati sebab yang kau ilham. Itu saja. Tapi semua berkaitan bila berubat dia. Berubat dia kata macam mana? Saya kalau ambil ijazah tak ada? Tak sempat. Kan saya ni anak ada selempang tu. Tapi kenapa tak amal? Amal pendek-pendek je. Berapa tahun dah ijazah? Masa PKP, PKP. Kalau ikutkan, kalau jalan kaki pergi umrah haji dah sampai dah. Dah hampir. Itu masa saya buat, alhamdulillah. Cuma macam tu lah. Tahu tak ilmu ni paling unik? Tapi setakat ni saya buat benda ni, saya ialah masa yang tentang kita cakap kita zikir kan dia 10,000 70,000 kau senang nak buat kan. Masa tu saya yalah saya tak dapat ilham ataupun ilmu bagaimana melakukan begitu cepat. Pertama bila kamu ijazah, kamu ada link ke Telegram, ada masuk Telegram tak join? Jadi kamu dapat informasi apa dalam tu? Nak tanya siapa? Tapi tu handphone saya dah lama dah pecah tu, mana? Handphone saya ni minta lagi link tu. Kita bagi. Nak si budaya, tak nak si budali. Jadi dalam link tu Telegram. Maaf cakap, ramai saya masuk. Saya buka phone saya, yang tak ada dalam Telegram. Saya add balik. Dalam Telegram tadi, kita boleh tanya. Okay, contoh. Besok malam, kita ada sesi soal jawab dengan saya. Jadi apa soalan ada, tanya. Jadi kalau kamu dalam Telegram pun tak masuk, tak tanya, tak apa, tak ada, tak kenal orang. Dekat Ipoh tu ramai anak murid saya tak? Kamu boleh muzakarah. Contoh, mengetel lah bawa suami. Janganlah pergi seorang. Contoh, ada lelaki, ada perempuan kan. Pilihlah dalam grup kan. Ada perempuan. Jumpa, muzakarah. Kalau Kangsa, satu dua. Dua perempuan. Nah, ini dia tag team lah. Dia orang ni memang duduk satu rumah lah. Dulu tu anak murid. Hari raya puasa, hari puasa itu saya balik Perak. Dekat Selama Perak, rumah saya. Dia tahu saya tak balik, dia datang. Jumpa saya ke rumah saya. Memang saya balik Perak, dia akan datang. Dia cerita.
ada satu ustaz Majlis Agama Islam bahagian Kuala Kangsar kena busung. Dia dua orang yang rawatkan ustaz tu. Sampai hari ini Jabatan Agama Islam Kuala Kangsar guna dia orang ni untuk panggil siapa-siapa yang kaunseling pasal nak pecah berai ni, nak kena sihir ni semua. So dia rawatkan. Jumpa dia orang Ipoh kat mana? Jumpa dekat dengan Kuala Kangsar, dekat jauh-jauh. Ha, nanti saya bagi nombor telefon, bagi kontak dia. InsyaAllah. Maksudnya kalau kita tak dah belajar, kita tak nak bawa ilmu ni, pertama kita tak nak bertanya. Umpama kita dah kasi lampu suluh. Lampu suluh dulu pakai bateri. Sekarang lampu suluh pakai USB. Lagi canggih, betul? Bateri, bagilah charging. Betul? Ini pakai lampu suluh pakai. Lepas tu, dah weak. Enggak lah, tak payah lagi. Dah gelap lah kamu. Tak ada sehat. Dah jadi macam tu lah, dah sehat kan. Dulu masa-masa ni lah. Ui, masa tu jangan cerita apa ke kampung aku, aku buat semua. Bila dah sihat jadi macam mana? Satu, boleh katakan separuh Malaysia lah berubat. Hampir-hampir dekat lah. 32 kedua orang saya boleh catat. 6 ustaz yang buat ini, last kali yang sini lah. Yang sini yang pahat pada. Saya berubat, saya ada guru ubatan yang 9 orang kampung saya. Sampailah dia lepaskan saya. Dia kata saya tak, dia orang dah tak larat nak tanggung benda yang tanggung dia kena pada saya. Maksudnya dia akan teruk. Dia orang semua kena 99 tu. Dia, lepas tu sampai dia kata cara ni dah, kita dah tembus. Dia buat cara ni pula. Masa dia lepaskan kena, saya tu yang masa saya merata-rata saya pergi sampai ke Terengganu. Sampai ustaz yang paling famous kat Terengganu tu, ustaz tu rawat ustaz-ustaz yang famous dekat dalam TV tu kan. Masa tu saya dapat link tu, saya terus Allahuakbar, tiba-tiba orang tu bagi saya panggil saya malam tu juga. Pergi daripada saya Kelantan, Terengganu malam tu saya pergi. Sedangkan orang buat appointment dengan dia 3 bulan baru dapat. Pasal terlampau pek. Saya wallahualam, dia tiba-tiba panggil saya. Dia minat sangat nak panggil saya. Malam pula saya sampai rumah dia. Dan orang yang datang tu dia kata, mana ada rawatan malam ustaz tu, dia kata kan. Tapi ustaz tu rupa dia nak raikan juga saya. Dia kata, kamu bukan calon-calon orang yang buat sama. Bukan sikit-sikit, memang tu. Memang dia kata, dia tunjuk saya ni umpama jerami patung. Mana-mana kamu nak ditekan dia putuk. Memang lah. Lepas tu dia cakap dengan saya, cakap dengan dia, janganlah tolong lawan, jangan hantar balik. Nampak saya teruk. Saya pun, tak boleh, dia kata. Dia kena lawan juga. Ustaz tu buat sungguh-sungguh benda tu. Saya dan dia kata, mengelupur balik nak sampai hotel saya balik. Saya kata, ustaz tolong saya, tolong saya. Pagi esok kan kita pergi balik. Pagi esok dia kata datang balik subuh. Datang balik orang macam ni. Orang cerita, kamu dari mana? Terkejut orang tu kan. Baru saya tahu cerita dia, saya ni 3 bulan baru sampai ni saya punya hotel. Diam saya. Saya tak cakap apa. Dia pun orang tu, dia start diam. Tu saya kata, ustaz kenapa orang tu kat dia? Saya teruk saya cakap kan. Masa tu lah saya macam-macam lah. 32 perawat. Masuk saya sini 33 Allahuakbar. Tapi yang ni yang terakhir, pasal saya, yang saya tak logiknya, dia tak bagi saya buatan yang satu ni. Tak bagi saya makan gulai lemak, tak boleh makan minyak, tak boleh makan serenika lah. Kalau ikut kau akan kurus, kering lah aku. Ya, dia kata gitu sampai Ustaz Wan kan. Tak boleh makan benda-benda yang berminyak berapa ni. Dia kata saya ni anxiety teruk dengan saya punya sistem dalam dah teruk. Sendu. Lepas tu sangat saya teruk. Memang teruk lah. Saya sakit gitu saya buat kan. Dulu kurus kan? Betul. 60 je sampai saya tinggal 59 badan saya daripada 74. Lepas tu saya balik di sini. Saya rasa terus saya nampak rumah, saya lukis kat dia. Mana rumah saya? Saya cakap kan. Saya memang designer juga. Sebab suka kan. Terkejut. Warna putih. Saya cakap rumah saya scan. Katakan. Lepas tu saya test makan gulai lemak tu lah. Tapi salai tu. Salai tu. Sedangkan saya tak boleh makan gulai lemak. Gulai lemak lupa. Saya ada lagu depan kita saya bang. Kau makan. Makan tu start lah. Saya tak pernah sakit. Saya kata cakap apa? Apa kata doktor pun heran. Dia bagi saya buat gastrik paling tinggi. Bawah laci punya. Dia tak bayar ambil farmasi. Makanlah. Kalau tak boleh saya tak boleh. Carilah ustaz, dia kata. Balik sini saya boleh makan semua. Alhamdulillah. Saya tak rasa sakit. Saya cakap dengan suami, bukan makan kan? Bukan sebab makan kan? Sedangkan gulai lemak power, saya cili api. Saya bukan saya tak suka, tapi memang saya kalau makan cili api, saya nak efek badan saya akan jadi sakit. Pedih perut apa. Tapi tak berlaku pada masa itu balik daripada sini. Sangat selesa. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana kongsi info tentang peribadi kamu di sini yang nonton TikTok, YouTube saya. Cuma saya nak pesan pada anak murid saya. Dah tahu sini ilmu ni berkesan. Kenapa tak sungguh-sungguh amalkan? InsyaAllah. Selesai. Besok kalau masuk Google Meet, saya basuh. Apa sih?
mesti orang rumah. Betul, macam tadi cakap dah 30 lebih perawat dah pergi dah satu Malaysia. Datang sini nampak kesan dia. Dia sembuhkan Allah Ta'ala. Yes. Jadi kamu di apa dinasihatkan oleh saya suruh belajar. Jadi dia campur juga saya ni bila masa dia suruh bagikan. Sampai saya benci dengan bacaan-bacaan tu. Dia ganggu saya kan. Kuat pun kena lagi. Baca Allah. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashyatan khashyatan wa tilkal amsal nadhrahu inna sa'alahu mutafakkar wallahu la ilaha illa huwallahu al-'alimul ghayb wa shahadahu ar-rahmanur rahim wallahu la ilaha illa huwa malikul quddus as-salamu al-mu'minu al-hamidu 'aziz jabbar mutakabbir subhanallahi 'amma yushrikun wallahu khaliqu bari sallallahu asma'ul husna sallallahu ma fi samawati wa la wa huwa 'azizul hakim bisakka sabjaka tapi saya menyampah dengan bacaan ayat ni sampai di tahap gangguan tadi tempat itu. Saya cakap aku nak rasa sekali pun saya cakap macam jadi macam tu saya akan diganggu. Bila diganggu tu umpama macam kita solat lagi tengok TV ke rehat dah punya azan ni hati nak pergi ni otak dekat nanti dulu lah sekejap lah setan mengasuk. Jadi bila kamu dah ijazah dah ada ilmu kan saya sebut nak zikir ke nak sihir, nak zikir ke nak sihir, fikirlah sendiri. Semua saya dah bagi dah dalam roh kamu, cuma nak petik je switch macam on lampu terang. Saya sebut cerita pasal torchlight tadi lah, dia kasi penuh bateri dah guna, lepas tu bateri habis simpan tepi tak nak charging. Ataupun tentang kita lah handphone habis bateri, tak nak charging, nak berbual dengan siapa? Nak kontak siapa? Kamu boleh atasi penyangak tersebut. Kamu dah ada lah segala senjata dia. Yakin, kun payakun. Bukti dah ternyata dalam banyak-banyak puluh-puluh pergi kat sini yang dapat menyelesaikan masalah kamu. Sampai tak nampak rumah, boleh nampak rumah apa. Boleh bayangkan pula marifat rumah tu pula, boleh draw lagi. Lepas tu, abaikan. Umpama, parang dah bagi, kamu tak nak gunakan, simpan je. Tumpul lah sah. Ini tumpul tak sah langsung. Jadi siapa rugi tak? Jadi bila ada masalah gini, anak pun tak boleh buat. Jangan kamu dah ada lah semua tu. Tarik semangat dia, masukkan balik. Tarik apa benda negatif, buang. Dah. Maaf cakap, sanggup daripada ipo datang sini. Bukan saya tak nak buat, boleh buat. Tak ada masalah, bagi saya benda ni kecil. Maaf cakap macam kamu tadi sakit dah berpuluh tahun kan. Dah berpuluh-puluh. Perawat rawat kamu sampai 9 orang. Wali 9 dah contoh jaga kamu. Saya seorang saja. Tertiba. Dengan ilmu Allah ni. Okay. Sejak dulu PKP datang kan, sampai gini. Nampak saya sama tak sakit tak saya? Sama je. Sakit kamu. Ada di tibai saya? Tak ada. Mungkin di tibai tapi tak boleh masuk. Tak boleh tembus. Tak, ilmu ni kamu ada. Nah, ni bukan saya sekolahkan, ni nasihat. Ya, betul. Ilmu dah ada. Sinarkan zikir-zikir tadi power, insyaAllah ilmu paling power. Senang cakap, kalau tak power kenapa dah 30 lebih punya perawat sini yang boleh settlekan masalah kamu. Nah, bukan cakap riak tawar pun kak, saksi suami masa itu apa kenal sini dari mana? Facebook bukan Facebook, ada satu si Topik. Oh, Topik ni anak akak lah. Dia kenal saya dari mana pula? Tengok YouTube. Ya, mak sedara dia, dia tu. Mak dara dia kat sini kan? Mak buat sedara. Berubat kat sini. Jadi semua dah ada dah dalam diri kamu. Cuba pergi dulu. Balik sambung lagi. Walaupun kamu dah lama tak bawa, zikir balik. Pasal apa benda tu dah ada dah dalam roh kamu. Macam kamu nak petik swiss ni. Lupa. Kalau lupa nak petik swiss, pakai remote je. Kalau malas, pakai remote je. Nanti saya lagi ingatkan saya bagi nombor telefon apa anak murid dekat Polgansa tu. Ramai
Tahu tak, saya sejak viral kat sini 4 tahun, ada 7,000 lebih anak murid dah. Seluruh dunia. Ha, ni lagi jaga petang ni, daripada Bangladesh. Kena sihir. Bangladesh. Hari tu Yaman. Yang Chicago tu jarak jauh. Orang Terengganu. Orang Terengganu kan? Anak menantu saya, Robert. Ha, dia orang Terengganu. Jarak jauh. Dia pun carah kat tengah dekat Chicago. Suami isteri pun carah. Tapi yang belajar dia perempuan. Isteri dia, suami tak belajar. Macam ni lah. So belajar tak ada dia. Pasal dia ada banyak no PhD lagi. Banyak no nak bawa. Dia tengah belajar juga dan sekarang ambil PhD juga. Ini contoh. Tolonglah bagi, bagi semangat. Ini saya cuma kongsi lah. Masih isteri ijazah pun saya dah cerita dah. Mungkin kamu lupa. Lupa kamu ni. Sebagai seorang suami, isteri, apa, dalam rumah tangga, suami kepada isteri. Kamu imam kepada isteri. Kamu adalah ketua keluarga. Kamu adalah ayah kepada anak-anak dan cucu-cicit tadi lah. Kamu adalah khalifah dalam rumah tangga. Kenapa kamu tak nak bimbing ataupun menjaga isteri kamu dengan ilmu? Sepatutnya yang merawat isteri kamu, kamu. Bukan saya, bukan orang lain. Oleh kerana contoh alasan kamu, saya tak ada ilmu. Belajar. Tapi suruh belajar isteri. Sepatutnya masa itu, dua-dua belajar. Jadi kamu boleh atasi, dua-dua boleh tentam. Two in one. Lagi kita tengok dia terentang tak? Jadi bila dia lemah, kamu sebagai lelaki, kamu yang kena tibai. Sebab apa? Isteri kamu yang kena. Kamu cuma sebelah. Coba. Mana nak pesawat perawatan? Bawa pergi. Sepatutnya kamu. Umpama kamu ni, bisnis kena. Coba. Coba. Misal kata masih tak jumpa saya lah, mak cara kawan kamu kata apa tu kan. Apa jadi hari ini? Mungkin dah kiyok. Tapi setidaknya tidaklah ada. Pada tarikh kematian kita. Cuma maybe saya meribi. Itu saya kasi alasan yang supaya kamu takut belajar sedikit, tambung balik. Semangat, bagi bakal semangat. Jadi kat situ dah tahu. Macam tadinya suami cakap dah baik. Tak ada apa pun, tak nak belajar, tak nak buat dah amal, dah baik. Lepas tu bila sakit, contohlah call sini. Panggil tok guru rawat saya boleh jarak jauh. Jadi ilmu ada buat apa? Kamu patutnya merawat diri sendiri. Kamu merawat anak, cucu, keluarga. Nah, ini saya semua nak pesan lah, sebagai suami, kepada netizen yang tengok TikTok saya, YouTube saya. Seorang suami yang bela keluarga sendiri, bukan orang lain. Kisah ini terjadi di Singapura. Seorang isteri panggil saya rawat. Kepala isteri dia berdenyut. Macam migrain. Tahu migrain kan? Saya pernah hadap benda tu. Ini cerita lah. Biar ni cerita dengar. Saya pun pergi. Bisa saya duduk Johor. Dekat Ulen. Pergi. Suami dia duduk sebelah sana. Dia tak nak campur. Okay. Dah rawat. Semua dah okey. Dah lega semua. Isteri pun tanya. Habib, ada tak berdinding untuk saya? Masa tu saya tak jadahkan yorak. Okey? Saya pun bagi, saya cakaplah kalau nak berdinding, mahal dia RM300. Ini saya bekalkan duit 1 sen. Bila dengar duit 1 sen, suami dia bawa campur. Ini syirik. Kan? Apa yang syirik dah? Mana boleh pakai benda-benda? Dia pun salahkan almarhum Arundin. Arundin pun syirik. Saya dah telinga dah besar dah. Saya sebut ulama kita. Arundin pagar rumah orang pakai satu jengkal batang asam jawa, pak penjuru tanam. Macam kalau nak buat rumah, ada pagar dulu kan, pakai tu pagar rumah. Itu pun syirik. Jadi saya pun kupas, saya pun hujah. Yang syirik ni kamu. Sepatutnya kamu yang rawat isteri kamu, bukan saya. Kamu yang sepatutnya ada ilmu merawat isteri anak-anak kamu. Bukan saya, bukan orang luar. Benda-benda ni contoh. Contoh.
Al-Quran ada 30 juz. Okey. Contoh, saya kasih ayat, kamulah berapa-berapa ayat kamu kena amal. Bila uzur, kamu boleh baca? Cuba jawab. Uzur kalau kita zikir tak, ini bukan zikir, suruh baca ayat-ayat Quran. Nampak eh? Contoh, bila uzur, kamu tak amal, di seram waktu, kamu uzur. Penyangak-penyangak ni, hawau ni. Okay, dia serang waktu kamu uzur, pasal kamu tak beramal. Kan jin suka darah-darah kotor. Tapi dengan ilmu ni, bukan berzikir, bukan berapa, menghafal, berzikir dalam roh, dalam hati. Sebab tu sampai hari ni kamu masih, kata orang 90% masih CD lagi lah. 10% tu masih ada tempias juga. Tapi kalau kamu boleh buat, maaf ni, kalau kamu masuk, buka dalam Telegram, saya ingat Telegram tu pun dah tak ada dah lain. Dah ada. Saya buat telefon pun makan lucu orang ganti baru. Okay? Dengan ilmu ni, maaf cakap lah. Macam mana kamu datang masa PKP sampai hari ni, tengok saya sama je kak. Kalau kamu tengok dalam YouTube, orang cakap siapa rawat dia ni, mesti mati. Banyak dah YouTube saya cakap, siapa rawat dia mati. Sampai hari ni, saya tak mati. Saya ustaz lah, seorang dekat Kelantan, meninggal dia. Ha? Meninggal dia. Meninggal? Masa PKP jumpa dia meninggal. Kalau saya tahu macam tu, saya cas mahal sikit lepas awak. Lepas tu saya jumpa lagi sekali, dia tak ada lagi sian. Dia pun ambil pesi bagian tu. Dia memang masa tu dia kata. Bila kita orang nak pergi sekali tu, terkejut kami kan. Dia tak ada dah. Tak ada tu. Ya Allah. Dia pergi dulu. Okay, jadi saya bukan nak bangga ilmu saya. Ini ilmu Allah. Yang apa kamu ijazah, kamu dapat. Amalan semua dapat sama. Tak ada kurang, tak ada lebih. Yang kurangnya kamu kurang berzikir. Ilmu ni sama. Ha ni, bulan 6 ni kita ada pergi Pulau Besar. Join. Hari ni kalau boleh ijazah, ikut sekali dengan isteri ijazah pergi Pulau Besar. Kita memperkasakan ilmu, kita kasih awak lagi semangat. Tangkap kuntilanak, tangkap pocong, tangkap hantu, kosongkan ilmu dia. Jangan pula aku dia kata pun dia takut. Jangan pun dia takut. Dia kan lagi benda tu. Bila kamu kurang pendedah tentang ilmu, jadi dengar dah takut. Okey, pernah tak cerita Pin Ramli musang berjanggut? Yang Pin Ramli kecilkan jin. Bersakut kelapa kan? Bila jin bersakut kelapa, kamu pegang besar pen ni jin tu, kamu takut? Dengan tangan sebelah tadi kamu boleh putuskan kepala dia. Dengan ilmu yang kamu ada, kamu takut? Bila dah tinggal kepala dah tak ada, badan dia dah kecil, kamu campak dekat malaon tadi tu, campak kat dia. Bila jin dia dah campak jadi kecil, agak-agak dia tahu tak kamu siapa. Dulu aku hentam, hancur semua, kena jadi. Jin aku jadi kecil, kepala tak ada. Nampak tak? Lepas, memperkasakan ilmu, kita bakar semangat kamu, jati diri. Macam mana yang anak kamu tadi, nak pergi polis tadi. Itu kalau anak kamu dengar tadi, mak pun sama tak ada contoh. Kenapa tak nak belajar? Contoh. Ini jati diri, kita bagi memperkasakan ilmu tadi. Tangkap pun tiang nak, tangkap pocong, tak tentu gaya, tangkap jarangkung, tangkap apalah semua. Panggil iblis, semua boleh. Penting kita yakin pada Allah. Kun fayakun. Bila kita was-was, apa hukum dia? Cirik juga. Tak yakin tu lah. Dengar nak belajar dah lentuk lah jaya budak kapal. Dia PhD dia buat belajar lagi. Adanya tesis lagi nak baca bila nak baca. Sambil baca, zikir dalam hati. Baca kan pakai mulut. Zikir pakai hati. Jangan dia boleh macam ni. Itu baca boleh zikir kan? Enggak, apa masalah? RM20,000 kurang mungkin dia lupa lah. Tak apa. Macam kata tadi, saya tak paksa. Mak cakap, kamu dah pergi 30 lebih perawat. Ada tak mereka ajak ibu macam kamu, saya ajak kamu? Ya, banyak tak ambil ijazah. Yang ijazah selawat. Ya. Dengan ilmu ni, mana lagi power? Dan sekarang ya, sampai ke hari ni kamu masih sihat, makin besar lah badan. Makin balik macam normal lah dulu kan? Ya, makan lebih kurus apa? dia tak makan pergi kurus pasal apa. Pertama, yang penting kita sihat. Walaupun kita kurus ke apa, kita sihat. Berarti tak ada penyakit dah. Dengan amalan-amalan ni, kita maaf, kita bersihkan roh kita. Dengan tak langsung roh kita bercahaya. Maaf cakap, yang dihantar jin-jin setan ni sumpantul balik.
bulan 6 ni. Berapa bulan dah bulan 6 ni? 7, 8, 9 bulan 6 ni. Ni kita dah siap dah semua nak pergi ekspedisi ni. Bayaran dia, okey, satu malam 200 resort dia. Kalau kamu laki bini pergi satu resort lah, 200 untuk dua orang lah. Okey, tu makan ada lagi RM100. Jadi Jumaat, Sabtu, Ahad. Kereta parking RM5 sampai 3 hari dekat satu kali masuk. Berapa orang? Kat Umbai Pulau Besar. Kita target 60 orang saja. Pasal apa, dia ada chalet 30 biji je. Jadi kalau satu chalet dua orang, dia duduk lelaki bini lah. Boleh. Jadi kalau booking dua orang lah. Lepas tu cakap tadi ijazah. Bila ijazah walaupun belum zikir, kita ajar. Jadi yakin dah. Nak membaca tu untuk mengaku nak pandai. Okey, ni contoh. Contoh lah. Nak mengaji tak pandai. Dalam YouTube ada tak? Bila kita amal hari-hari dengan dalam YouTube, kita boleh hafal. Tak cara langsung kita hafal. Tapi ilmu ni bukan hafal, hanya berzikir. Tapi dengan zikir ayat tadi, kita boleh hafal ayat-ayat tadi. Automatik. Nampak? Dia sucikan roh, bersihkan. Itu tadi roh kita bercahaya. Saya confused pasal masa amalan zikir tu, saya tak boleh buat sebanyak itu. Saya tak pandai apa, macam cara nak membanyakkan tu. Nanti habis masuk video rakaman ni, kita akan cerita. Sebab tu saya tanya tadi, kamu pernah masuk Telegram tak? Kalau Telegram tadi kita soal jawab, saya tanya kan, nanti anak murid saya, Amin akan jawabkan untuk kamu. Nanti dia suruh masuk fasa 1. Dia suruh masuk kelas. Dengar? Dengar. Baju dapat? Baju. Untuk mana dia baju? Mampus. Akhirnya nanti, udah 5 tahun. Tak ada. Sebab tu, bila dia lupa benda ni, umpama kacang lupa kulit, bang. Tapi datang kat sini. Nasihat? Umpama, bila susah, sampai. Bila senang, senyap. Dia susah, tak balik, ni. Faham? Akhirnya tu. Dia anak murid, dia akan cari guru juga. Dia tak nampak. Dia nak jalan, dia nak kenung pun jadilah. Dia tak ada automatik. Wow, naik balik aku punya. Kamu kena datang masa tutup kan? Itu pun dah lega dah kan? Saya pernah datang tutup. Dapat pintu pagar pun jadilah. Jadi semangat. Kat masa sakit tau. Masa tapi dia bukan sakit teruk. Tapi yalah, abang dapat pintu pagar pun pagar. Masa tutup kamu pergi rumah. Tak apalah, kena pagar pun apa. Lega. Ada, kami datang. Tapi kata hari tu apa? Duduk luar pagar. Duduk luar pagar masa tu. Duduk lah cendong. Kira ambil berkat lah ya. Ambil berkat. Tak apalah abang dapat dengan pagar guru. Jadilah cakap kan. Dia ni rajin ingatkan saya pergi. Okey, baju perguruan tu ada kan? Tiap malam tidur pakai. Duh, mana tu? Ada jual? Boleh. Ramai anak murid saya yang macam baru ijazah, kesik kena serang kan? Dia tidur dia pakai. Dia selempang tu. Tak kena sihir. Kalau kamu tengok dalam YouTube saya, anak murid yang rawat-rawat orang kan? Pakai baju kan? Pakai baju keluar anak murid kan? Iblis tengok pun tak takut. Bercahaya, bersinar. Iblis tak nak tengok, dia tutup mata. Dia buka mata, dia tengok silau orang. Baju je tu, gambar saya. Ni baju pun tak ada. Baju pun tak ada. Aura dia. Rugi kah tak belajar ilmu ni, tak bawa. Ilmu ni dunia akhir. Dia bukan saja dunia je. Ramai anak murid saya dah jadi perawat. Perawat orang. Dia semalam bawa kajang. Suami isteri kena sihir. Dia orang pisang je, tepi jalan. Dia standard, orang pisang boleh takut. Macam nak pergi pisang boleh jadi tawan. Tahulah kenapa Izzah macam tu. Jadi dua-dua belajar ijazah. Nak berawat orang dah. Cuma dia tak boleh ijazahkan orang lah. Dia bawa pesakit tu jumpa saya. Ijazah perempuan, orang kerabat jugalah, kerabat pelanggan. Alhamdulillah, belajar dah. Penawar dia, pendinding dia, belajar.
contohlah ni ketua keluarga eh. Ni kita cerita umum dah terbuang lah. 13 Mei terjadi lagi. Apa ilmu kamu ada sebagai suami, sebagai ayah nak dinding, nak bimbing apa nak lindungi keluarga kamu? Cuba jawab. Tu saya jawab. Tua anak saya jadi polis tu. Mentahkan. Walaupun polis, dia jaga kat sana. Sekarang rumah kamu sekarang ni. Kat rumah kamu ni sekarang dah. Huru hara ni sekarang ni. Apa kamu dah buat? Anak dah contoh kat Dungun. Ataupun dekat kat Sabah, Sarawak, entah kat KL ke, entah mana lah, kat Johor ke. Dengan pisau tu sampai ke Ipoh. Ini saya cerita lah eh. Ilmu ni ada zahir dan batin. Batin yang sihir tak bertembus. Yang zahir ni contoh 10 orang keliling kamu dengan pedang, kayu, parang, besi, dihayun. Dicampak. Tak bersentuh. Nak tumbuk pun dicampak. Itu zahir dan batin. Ketiga, kamu boleh jadi perawat. Contohnya tadilah, anak ada masalah gini, tarik. Semangat dia masukkan balik. Ada negatif, tarik, buang. Cancur. Jadi bila kita tak ada ilmu, kita buat apa? Alalalalalong. Alalalalalong. Datang sini minta tolong. Ha, kan? Bukan saya tak nak terima macam kamu suruhkan anak murid datang. Cuma saya suka sekolahkan, kasih kamu motivasi supaya kamu ada ilmu, buat sendiri. 7,000 anak murid saya satu dunia. Yang ada masalah suami, masalah isteri, saya kan belajar. Contoh suami asyik kena ilmu pengasih kan, penunduk, bodohkan suami, apa tak? Penundukkan suami, anak bini dah tak ingat dah. Belajar, buat sendiri. Kasih kosong ilmu penyihir tadi. Contoh ada pasangan, kosong ilmu dia. Siapa senang? Kau juga. Betul lah bunyinya susulan RM50, susulan RM50. Tapi bila masalah terjadi ni, kena pula, macam tu lah datang ni. Saya dah nak pergi tidur lah tadi, saya cakap, tak datang ke? Dia pun cakap, tak jadi. Saya nak berangkat dah pergi tidur. Saya muncul lah, tu dah sampai dah. Aku dah menyampah. Saya cakap, dia saya tidur, saya rehat. Lepas solat Zohor selalu saya rehat, saya tidur. Okey, pasal apa, nanti kejap lagi tengok orang bangla datang pula. Tengok nanti. Pulak tu dia nak belajar. Dia tak tahu baca. Nampak? Tapi saya akan ajar nanti. Bila nak pakai jarak jauh, kita nak cakap dengan dia kan payah. Jadi okay, kita akan ajar. Okey, buka YouTube. Okey, ayat ni. Dah ikut je. Maaf cakap, ayat tu dalam mukadam pun kita dah belajar dah. Kecil-kecil. Cuma surah yang terakhir je tadi pakai ayat Quran. Dah baca ikut je dalam YouTube. Amal zikir dah jadi kun fayakun. Bangla ni pun kena sihir. Jangan ingat apa bangsa asing pun tak kena sihir. Pagi kena. Yang tu hari, minggu lepas. Orang asli. Dia dukun. Dia rawat orang. Dia kena entam. Tuk batin. Tuk batin. Nak dengar dia punya voicemail anak dia ada. Dah pergi hospital, dah mati dah. Tapi, orang rumah saya cakap, anak dia pernah rawat kat sini kan. Jadi jika dah mati, saya pun bantulah. Saya ingat anak dia suruh rawat lagi kan. Saya rawat dah, saya bantu jarak jauh. Anak ada voicemail, ayah saya duduk balik. Ada voicemail dia. Doktor dah sahkan mati kat hospital. Hai, itu betul-betul magic kan? Nah, semua kuasa Allah. Tapi kalau cerita orang percaya. Boleh dengar voicemail dia, kita boleh dengarkan. Lagi satu, saya kan pakai tasbih. Anak lelaki dia tengok saya pakai tasbih bila rawat bapak dia. Kak, saya nak beli ni boleh tak? RM25. Boleh. Dia pun beli satu pakai. Bila hari kedua, lepas dua hari dia datang lagi. Dia buat kawan dia. Dia belikan untuk anak dia, bini dia semua. Okay. Kawan dia pun beli untuk ni. Habis saya tanya dia lah, kamu beli ni banyak-banyak untuk apa? Untuk anak, bini saya, kawan saya, ada family dia. Okay. Kenapa awak nak beli? Dia bukan Islam eh. Saya masuk hutan, selalu kena kacau benda-benda gaib. Saya tidur malam, selalu kena kacau. Saya pakai ni, tak kena kacau. Tu yang dia, kucanan orang asli dia datang beli. Walaupun dia belum Islam, dia bukan Islam, dia boleh pakai. Sebab apa? Ilmu ni, kita tak taruh ayat-ayat. Kita pakai cahaya.
Sebab kalau ayat-ayat tak boleh masuk, masuk tandas. Kita guna cahaya macam kan mula zikir. Untuk apa? Bukan roh. Cahaya. Dah. Sebab tu zikir dalam hati, uzur ke masuk tandas boleh zikir. Itu saja kelebihan dia. Itulah ilmu yang luar biasa. Ha, kamu fikirlah. Tadi cakap 32 perawat. Tapi malahan lebih. Masa kamu rawat dulu masuk YouTube tak? Ada. Ada YouTube dia. Apa tajuk dia dengar? Entuh. Tahu. Ajman ingat. Masa tu ingat dah baiknya. Ingat dah baik. Dah baik lupalah. Mana datang ni? Okay, kita balik tadi kepada anak eh. Tadilah boleh nak buat dia tarik semangat dia balik, insyaAllah. Yang maaf cakap walaupun dia guru kafa, kamu ada ilmu scan juga kan? Cuba scan, ada tak sakit dalam badan dia? Saya ni pakai insting je. Ha, insting, guna insting kamu scan dalam diri dia. Ada tak sakit dalam diri dia? Guna insting. Dia tak ada. Siapa? Suami. Ini anak lah, cerita anak. Oh anak. Ini kan masalah anak cerita ni. Suami tak ada semangat. Ada benda yang ikut ni. Belakang jadi, dia ada benda. Jadi kena rawat, buang benda tu. Tadi dia kat saka. Benda tu lah, kenapa lah ganggu tak apa-apa. Ada benda. Kira dalam sejarah, kamu orang kedua kot rekod yang berpuluh-puluh rawat. Rawat. Saya ada satu hamba Allah tu, suami isteri juga ke ni. Isteri dia kena sihir macam kamu lah. Dia dah habis 240,000. Sabah, Sarawak, Indonesia semua dah pergi. Saya masa sampai hari tu, sampai saya nak cari Ustaz Danu. Ustaz Danu kan famous kan? Masih tak kenal. Macam mana aku nak dapat rekod dia nak masuk, nak pergi. Wapi dia punya jadual 3 tahun baru dapat, kau rasa. Adiknya mati dulu aku baru nak dapat ke dia. Konon masa tu, ha, masa tu saya ingat saya, dia kata adik saya habis rumah. Adik saya tu, dia pun boleh merawat dan dia pun teruk diri ni. Dia pun mengamalkan sekarang, dia ambil zikir dengan Ustaz Mujahid pula. Ha, dia Ustaz Mujahid, apa nama tu. Ha, tapi dia terdekat lah sekarang ni. Dia amal dengan zikir, dengan tasbih dia je. Alhamdulillah lah, kalau tidak dia lagi teruk. Apa benda pun tak boleh masuk dalam badan dia. Sampai doktor pun tak tahu apa rasa punca. Dia kalau masuk, dia drop. Dia tak boleh makan, sampai kurus badan ni. Ha, tapi Alhamdulillah sekarang dia dengan amalan zikir dia lah. Ha, zikir jugalah. Apa-apa pun zikir dia, zikir Allah, 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 itulah. Jadi sehari kena habis 40,000. Mula-mula dia boleh buat cepat sikit. Dia cara dia macam itu. Tak ada rupanya. Dia boleh buat hari sikit laju je. Cuma dugaan dia malas. Dia konsert dia lain. Kalau baca La Anzalna satu ayat tu saya rasa dah minit dah. Tapi dia ada nak minta. Ya, nanti dia tadi taktik dia, teknik dia. Lepas kita habiskan kita sesi YouTube. Dia ada cara-cara dia. Contoh kerja sibuk kat PC tu, laptop ada cara dia. Tak payah ke tasbih, pakai masa. Nanti kita ajar cara dia, masa tu macam mana. Nanti kita tengok TV, kalau mati boleh zikir. Mata menengok, zikir hati. Bukan pakai mulut, pakai hati. Apa susah? Nak si budaya, tak nak si budaya. Kalau budak 10 tahun pun boleh zikir, boleh tamat. Yang ada nenek 80 tahun pun nak ijazah. Berapa lama? Ada rekod paling lama habis zikir berapa lama? Macam kakak lah bertahun-tahun. 5-6 tahun. Jadi alasan dia, saya tak buat pernah cepat. Sebab tu bila paling cepat saya belajar ilmu ni 5 minggu tamat genap. Sebab apa? Saya yakin saya nak sangat ilmu ni. Saya tengok ilmu ni luar biasa. Sebab tu saya buat sungguh-sungguh. Masa tu tak campur orang ke, duduk dalam rumah je. Okey, nak cerita eh. Ni soalan cipu cemas. Masa tu saya kerja kat Singapura, saya sebagai ejen hartanah. Saya ada syarikat saya sendiri hartanah. Saya ada 200 anak murid saya, anak buah saya untuk uruskan ni. Jadi isteri saya pesan, aku tak masuk ofis, kau uruskan. Appointment saya semua ni, saya suruh dia uruskan. Saya duduk rumah, saya dah pesan mak isteri saya, aku duduk dalam bilik. Tapi jangan lock lah. Masuk pintu, jangan kacau. Handphone semua kau pegang. Yang penting dia bagi saya, tak penting tak payah.
Kalau bang awak nak mengetel, tak payah, aku tak minat. Okey, saya fokus pada zikir. Zikir. Dan makan-makan. Dan solat-solat. Lagi mandi, beli air, pergilah. Tu masuk balik. Masuk balik, duduk zikir lagi. Antuk tidur. Bangun, zikir lagi. Sungguh-sungguh. Saya tak makan sihir masa tu. Tapi saya minat ilmu ni. Masa apa saya minat, masa tu saya tengok budak 10 tahun. Itu lelaki. Terus tengah-tengah selanggar. Ini ada diam. Yang lain semua dewasa macam kita ni, lelaki. Semua seram. Semua tercampak. Dia tengok, ada ke ilmu macam ni? Saya jumpa guru dia. Ni ilmu apa ni? Ilmu kebatinan. Saya nak belajar boleh? Boleh. Tahun 96. Sampai ke hari ni, saya bawa ilmu ni dah 29 tahun. Ada kena sihir? Yang kamu cakap tadi, ramai kena sihir, kena apa rawat mati. Tak ada, saya mati. Sebab saya yakin. Semasa saya bawa ilmu ni, saya bersumpah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah Tuanku, bila aku tamat zikir ilmu ni, selama 5 minggu, aku akan bantu siapa pun yang kena sihir dalam muka bumi ni, dalam dunia ni. Sampai hari ni, Allah makbulkan doa saya. Alhamdulillah. Nak ambil tapi tak cuba. Sakit hospital pun saya tak ada. Saya suka kalau dia ambil. Sebab saya ni jenis orang istiqomah. Ya, pertama, mak cakap tadi yang saya cakap, kamu ketua keluarga, kamu ada khalifah, kamu adalah imam. Dia jenis tak, macam tu lah. Saya kalau mengamal zikir, orang bagi ni, aku amal itu pula. Orang bagi tu, aku amal itu pula. Saya jenis semua ambil. Jadi sesuka saya tak tahu mana-mana, tapi saya buat je lah yang mana-mana saya jadi, suka buat. Ini contoh dengar Jadi saya bagi ni yang paling baik, amalkan yang ni dulu, baru sambung yang tadi. Seperti mana yang kamu tahu, dah puluh-puluh tempat kamu pergi dengan ilmu ni juga yang kamu dapat menyembuhkan dengan Allah, izin Allah. Kenapa tak amalkan ilmu yang kamu dah ijazahkan? Jadi dah tamat ilmu ni, baru kamu tambunglah zikir apa, buat je lah, tak ada masalah. Itu sebagai top up. Yang ini pendinding yang paling terbaik. Tak percaya, buka dalam Telegram nanti kalau saya suruh join balik. Nanti kasih telefon, kita masukkan balik dalam Telegram. Berapa ramai anak murid yang kena sihir dah jadi perawat sekarang. Dia lawan sihir sekarang. Macam mana? Bayangkan, dulu dia kena sihir macam kak lah. Dah tamat zikir, dah jadi rawat orang pula. Bomoh pun dia tibai. Tapi ikut pun perasa kemuk lah. Saya ajak. Dia ni dulu dengar, takutnya. Kalau jin dah besar sejengkal kat tangan kita ni, apa nak takut? Bomoh dukung bawangnya ada ilmu jin ni pun, kita dah tibai potong kepala, kita kasih dia balik. Dia lagi takut tengok, uish, tak pernah umur aku jin jadi kecil gini. Baru dia tahu, di atas langit, ada langit. Betul? Kalau tidak sampai ni, tibai. Test. Cuma sekarang, umpama CP lah. Okay, dia tak tembus, tapi CP. Lah, kadang kalau dia tak larat, saya hantar juga. Tapi kemampuan hantar tu bukan datang yang... Tentulah. Yang saya mampu lah sikit-sikit lah. Jadi, kamu asah balik dengan zikir, jadi ya lagi dah. Sebaiknya bila kamu dah lagi 5 minggu tadi, kamu mula balik. Lagi power. Yakin. Dalam hati kena fikir, aku nak zikir, aku tak kena sihir. Aku nak bantu keluarga aku, adik-beradik aku, sanak saudara, saudara-mara, orang ramai. Tanam. InsyaAllah kamu tibai balik. Jangan, saya tahulah siapa yang kamu masa tu kan. Kasih balik. Kalau dia boleh buat kamu, kenapa kamu tak kasih balik hak dia? Saya bagi 95 je. 95 saja. Dan 91, alhamdulillah lega lah. Biasa saya buat yang tu. Kebetulan saya ijazah tu dekat yang Kelantan yang meninggal tu. Saya terpegang itu. Dia kata mudah je. Hantarlah. Dia tiup cakap dia. Kalau betul je. Alhamdulillah hantar tu, saya lapar. Tapi juga hati saya ni rasa macam bersalah. Ada timbul perasaan, ampun kau jahat. Rasa macam jahat, saya nak pergi hantar kat situ. Okay. Macam tu. Tapi saya olah dengan doa lah pula. Ni suami saya pakai saksi. Contoh. Botol air ni, saya punya kan. Saya lempar kat kamu. Tapi ni awak punya, bukan saya punya. Lempar balik. Dosa ke tak dosa? Tentulah. Tentulah Ustaz cakap.
Tak berdosa. Nanti kan bagi balik dia kata. Ya. Yeah. Kita tak buat dia tapi kita bagi balik. Mengasih subhanallah. Nampak tak? Jadi itu semua setan masuk kamu. Jadi kamu apa saya sebut, apa saya ajar, tak dosa tu dengarlah dekat saya. Contoh kamu pergi masjid, pergi surau, nanti tanya ustazah, tanya ustaz. Saya kena sihir. Boleh tak saya hantar balik sihir dia? Dosa jangan sabar. Dia kata betul. Orang buat jahat kita jangan balik jahat. Yeah. Dia kata macam tu kan. Kita tak buat jahat, kita kasi balik hak dia. Saya cakap. Faham tak? Jahat. Kalau kita buat jahat, kita pun cari bomoh, mesti hingga orang ni balik. Itu kan. Itu yang kita buat jahat. Ini sekarang kita kasi hak saya dia. Saya kata pulang contoh, balik. Contoh agak campak info kat saya, saya ambil saya simpan. contoh. Umpama saya simpan sakit tadi. Kasi balik info tu bukan hak saya. Umpama macam tu. Orang yang tak kena sihir, ustaz ke ustazah ni, dia tak tahu apa sakitnya, menderitanya seorang yang kena sihir ni. Sabar. Sabar. Mana boleh sabar? Saya walaupun tak kena sihir, orang yang sakit. Baca ayat ni, baca ayat. Orang yang sakit datang sini, saya marah dengan penyihir-penyihir. Tengok YouTube saya. Bukan cakap riak tak bongkak sombong diri, bukan. Pasal apa? Bila contoh kena sihir gini, berpuluh-puluh tahun. Beribu-ribu habis. Apa rasa seorang suami, seorang anak, nak besarkan anak kecil-kecil? Apa rasa? Saya ni fisabilillah, jiwa saya lain. Saya fisabilillah ni, mak cakap kafir kena pukul kat luar, apa saya tolong. Walaupun bukan salah dia. Tapi kena ramai-ramai pukul ramai-ramai tak mati. Umpama gajah lah. Kena ramai-ramai pukul mati juga gajah tu. Nanti saya kasih motivasi, kalau boleh ikut ekspedisi. Dah. Boleh bang. Nanti saya pun rasa macam minat sangat nak minat. Belajar dalam kan lagi. Dan saya berminat sangat dia masuk. Nanti saya bayar komplit ni. Tapi bukan sekarang dah. Tapi dia suami tak bayar sendiri. Tak. Dia yang bagi duit semua kat saya. Duit dia semua kat saya. Jadi dia ni memang bagus. Subhanallah. Subhanallah. Saya. Dia belajar lagi. Jadi nak ambil capacity. Lepas tu badan sekarang dia gatal satu badan. Saya tak tahu kenapa. Badan dia belum gatal. Nabi kan belajar saya tahun ni. InsyaAllah lah. Sebab saya dah 6 tahun dah. Pertama, ijazah ni berdinding. Sampai saya kamu baca buku, boleh zikir dalam hati. Contoh macam dari soalan, tak dapat banyak. Buat apa yang kamu mampu dulu. Sebab apa? Allah Maha Mengetahui. Yang penting niat kamu nak belajar sungguh-sungguh. Tapi kalau boleh bawa ilmu ni terus, belajar-belajar. Sebab apa? Ini zikir saja dalam hati. Bukan pakai buku pun. Dia pakai hati. Ini pun tak berjaya. Ini duit kacang lupa kulit. Lepas tu saya kacang tak ingat juga lah. Masa dia belajar kat sini ijazah tu ada kawan dia. Dia call lah kawan dia pun. Sama macam kawan dia tak boleh, dia pun lah. Dah baik dia. Tak payah, cuma sakit yang nak mati. Tunggu-sungguh dia bawa dalam apa telantar tak katil pun. Masa jika lagi ni, siapa tak baik lagi ni? Nak baik, dah baik, lupa lah. Allahumma. Dan nampak depan mata kepala sendiri, dah rasa sendiri. Dalam puluh-puluh perawat sini yang dapat menyembuhkan kamu dengan izin Allah. Dah suruh ijazah dah. Sampai hari ini. Kali berapa jumpa saya ni? Tuan 5 ke 6 ke? Ipoh tu. Kalau kat sini lagi apa? Nanti ke Ipoh mana kali ke sini hari-hari aku tunggu. Ada tu hari saya pergi Ipoh. Tapi saya pergi ada urusan lah. Pasal tu saya tengok reban ayam dekat Botah. Agak Botah jauh tu ni pun. Ayam kampung. Saya dah buka dekat Temeluk. Nak beli ayam kampung. Sana memang ada tanah sawit abang saya lah. Jadi kedai makan depan ni nanti saya nak jual nasi ayam. Pasal ayam dah ada sendiri. Kan? Jual nasi ayam dia lah. Ya, jual nasi ayam kampung. Sekarang kampung sana famous kat Ipoh. Sekarang kampung. Kita nak cuba sini pula. Masih nama ayam kampung ku. Memang. Nah, berapa sana jual? Dia pakai belampat kan? Berapa satu dulu, suku? Dulu. Apa? Sekarang ni dah tukar. Tahu tak tahu. Sini ambil tu kedai tu. Sayang. Memang dia pun teruk kena sihir memang dia tu. Top.
Tapi habis dah. Lepas PKP habis. Tunggu dah. Bila tak ada ilmu ni aja di. Kena sihir. Teruk. Kita orang pun terkejut. Tengok tayin tukang. Dia tak tukar lagi sembok. Dia tak masuk-masuk. Rupanya Cina punya kerja. Allahuakbar. Saya masa tu memang tak ni lah. Tapi Cina tu, dia owner Cina, masak orang Melayu lah. Dia nak tutup cara dia macam tu, saya tak terima macam tu kak. Aduh, dia saham kot, dia jualkan Cina kan. Dia kekalkan dia punya tu juga. Rasa lebih kurang je kan. Tapi bukan itu Cina. Ayolah, inna ilahi raja'un. Okay, sekarang kita nak rawat anaknya. Kena matikan saka dia lah. Yang mengganggu, yang mengikuri dia ni. Okay, ya. Lepas tu kita akan tarik balik semangat dia, kita akan kunci dia lah. Okay. Isteri-isteri sekali. Nak buat isteri sekali? Yalah, itu pengitunya dia. Nak bagi gambar ke? Nanti. Dah ada ni, dekat handphone. Ada gambar dekat handphone. Anak. Anak kamu dengan menantu tadi. Nama tak payah sebut lah. Pasal apa, tu dalam TikTok, YouTube kan ada. Betul. Dia tukang lambu. Macam mana nak ijazah sekali, Tuan? Maybe minggu depan. InsyaAllah. Di tengah. Lepas cerita nak ke tengah ni. Kalau boleh hari ni, saya nak suruh dia ijazah. Saya biarkan dia dulu. Dah bertahun dah biarkan dia. InsyaAllah. Biar lambat. Orang Jawa kata, better late than never. Tapi kalau saya never ni, apa cerita pula? Siapa nak jalan kamu? Orang Jawa cakap, tomorrow never die. Tomorrow never die. People will die. People will die. Yes. Tomorrow never die, yeah. Wait. Tomorrow always ada tomorrow. People always die. Cuma jangan die young. Die young tak rasa tua lah. Ini gambar Ayu ni, ha? Tapi gambar ramai pun boleh. Aduh, mana gambar raya ni? Ni janji dengan isteri dia ni. WhatsApp dia tukar. Tukar lah. Ni gambar dia isteri dengan anak. Dia nak cantik sangat lah. Tak mana. Buat dulu eh. Bismillah. Assalamualaikum. InsyaAllah nanti balik ni besok tengok reaksi dia. Okay. Terima kasih esok last lah kamu dengan dia lah. Supaya dia dengar cakap kamu. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, mungkin kita nak buat penutup lah. Mungkin boleh kongsi sedikit kisah-kisah silam. Apa, kadang-kadang pernah dalam TikTok ni ada hamba-hamba Allah yang tengok TikTok tanya, ada tak pesakit-pesakit dalam TikTok ni mengaku yang dia dah baik datang rawat kat sini? Ini kamu live dalam TikTok ni cerita berapa lama kamu kena sihir, berapa banyak kamu dapat perawat, ini yang keberapa, sekarang ni kamu dah sihat, cerita. Subhanallah, alhamdulillah. Cerita ni awak sendiri confess Memang sebelum ni saya teruk lah, seperti mati hidup semula ni.
Dan saya juga telah disedarkan doktor memang tidak mempunyai apa-apa sakit. Sedangkan pada masa saya pergi ke hospital tu dalam keadaan hampir nazak lah. Alhamdulillah saya dirawat berbagai-bagai cara, berbagai-bagai orang dan ayat-ayat Al-Quran lah. InsyaAllah setakat ni tidak ada sihir sumber-sumber daripada perkara-perkara syirik lah. Sebab saya apa-apa saja, apa saja saya minta sesuatu tu dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya sekiranya orang ni melakukan syirik terhadap engkau, aku tidak serela ataupun aku tidak setuju sembuh tu bagiku. Ha, sebab aku tidak mengetahui perkara-perkara. Tapi sekiranya betul ia tidak mensyirikkan kau, perkenankanlah segala usahanya bagi saya. Ha, itulah. Lepas tu saya bermacam-macam lah. Lepas saya sihat datang balik, sihat datang balik. Saya pernah juga berubat dengan seorang komik. I ingat tak yang dekat PIDA tu, nama dia siapa? Ustaz Jamaluddin. Ustaz Jamaluddin tu orang yang ingat tak Tamal Jalis. Kisah Tamal Jalis yang famous dekat dalam tu. Dan dia memang nampak zahir. Dan memang keturunan dia boleh nampak jin dan nampak benda tu. Itu dah kelebihan bagi dia. Dan dia sendiri mengaku dia terkejut. Sedang yang dirawat saya, dia keluarkan saya masa tu sama hampir mati lah. Yang kat luar tu. Yang menunggu nak mengenakan saya berlapis-lapis. Dia kata, aku buang yang ni. Dia kata yang belakang depan tu, tu lagi ramai tu nak tunggu masuk. Aku tak tahu nak tolong. Dia kata, cubalah buat amalan. Masa tu saya masih lagi tak nampak tabiat Adam dan saya tak kenal siapa pun tabiat Adam. Saya masih berusaha lagi dan tetap berusaha sebab suami saya ni memang tak pernah putus asa. Apabila isteri dia sakit tengah malam pun, dia akan angkat, dia akan bawa. Mana saja anjing cakap. Kita orang pantang dengar nama ustaz yang boleh merawat. Sampai ustaz yang mana-mana yang dekat-dekat pun selain dia. Maybe kadang-kadang dia dengar saya terkepukul pun, sabar je lah kak. Pasal dia tak mampu nak rawat saya. Dan dia teruk, dia kata. Kalau dia rawat, dia teruk. Dia kata. Masa tu, wallahualam, saya sampailah dia pendekkan cerita. Sekian lama saya pergi sini, pergi sana. Jangan cerita pasal ustaz lah. Kalau saya senaraikan orang, terkejut orang. Tak apa, senaraikan. Pasal saya memang hampir seluruh Malaysia lah. Senarai ustaz yang famous, tak famous, semua saya pergi. Dan insyaAllah semua yang saya pergi tu, semua yang mengamalkan zikir dan selawat. Sampailah satu tahap masa, saya memang nak dudukkan rumah saya tu. Rumah saya tu dalam keadaan sempurna. Pasal rumah saya sedang roboh kan. Saya duduk kuartus. Pasal duduk kuartus, saya nak balik ke rumah saya, lalu pun saya tak boleh. Bila lalu, saya akan tumbang. Saya tu sendiri saya rasa, kenapa aku boleh tak boleh pijak bumi. Sedangkan masa tu dia tak bagi je, janganlah tengok rumah, dia kata. Tak apa, saya rindu, dah berapa lama saya tak tengok rumah. Lalu nak pergi KL. Masa tu saya lalu nak pergi KL, singgah kat sesi minyak, pijak bumi saya jatuh. Sampai orang tu pegang saya. Kenapa aku jadi macam ni? Lepas tu darah tinggi saya jadi tinggi. Tinggi, bila cek kat rumah tinggi. Pergi hospital tidak ada darah tinggi. Tak ada. Sakit tu semua tak wujud bila kat hospital. Benda tu tidak ada. Kecil manis ke, darah tinggi ke, gastrik ke, tak ada. Benda tu tak ada. Bahkan sakit jantung yang saya memang setiap kali buat ECG tu sampai dia kata mana boleh buat ECG dalam 3 bulan, 3 bulan. Tak boleh, dia kata. Tapi saya kata saya sakit. Terpaksa buat juga, tak ada kak, normal, dia kata. Tak apalah, saya cakap. Sampailah akhirnya dia pendekkan cerita, dapatlah anak saudara, anak angkat saya, kata cuba umi pergi, kata tabib Adam. Tabib Adam siapa? Mak saudara dia kata dia kena anxiety, susah nak ini ni. Dia pergi, alhamdulillah, dia kata cuba umi pergi pula, cuba umi taik dekat YouTube. Mak, dia kata dekat Ipoh juga. Ipoh, ya. Taik kat YouTube, taik kat YouTube, tengok ada tulis. Itulah. Itulah saya pergi. Setelah saya pergi tu, masa tu kita apa tu bang, lepas tu saya dah berubat dekat ni, dekat kajang. Dia kata saya tak boleh makan benda yang berunsur minyak dan santan. Lemak kuning nombor satu tak boleh, dia kata. Kebetulan malam tu saya makan dekat rumah akak saya dekat Kuantan. Dia bagi gula lemak daging, saya makan lah. Memang hampir kolab lah. Dia bawa saya pukul 3 pagi malam tu juga. Mencari yang 9 orang yang berkabur saya tu, tarik keluar. Bila tarik-tarik keluar, saya alhamdulillah. Saya cakap benda ni bukan sakit yang sakit lah, yang tak logik lah. Kenapa bila tarik keluar aku tak sakit? Itu saya makan lah. Lepas saya berubat kat sini. Masa tu saya berubat. Saya, masa tu ramai lah kat luar tu. Saya pun macam yakin tak yakin, ya ke cakap kan. Masa tu kan, tak apalah. Pasal dia suruh saya tarik-tarik. Pasal benda tarik yang tuan guru buat tu sama 9 orang yang saya grup dia, saya yang cover saya. Memang jenis tarik-tarik. 9 grup dia pada mana? Semua orang Ipoh. Diorang pun ada untuk ilmu macam tu. Tapi dia ketua hakim Mahkamah Perak, Syarikat Perak. Dia punya ketua. Memang bagus, alhamdulillah lah. Memang secara dia pun saya setujulah. Pasal kita guna ayat apa semua, tarik-tarik. Alhamdulillah
Sampai saya pun masuk dalam grup perawat tu. Tapi saya teruk lah, diorang pun teruk. Bila nak buat rawat saya, diorang teruk. Dia kata sakit lah nak pun dia. Dia kalau siapa saja yang rawat saya, dia akan tembak orang tu sekali. Jadi orang tu biasanya akan selendar lah. Dia kata tak apalah, kau cari lain. Masa diorang 9 tu lepaskan saya tu, yang saya pergi perubat. Sampai saya dapat ke sini, saya test berubat. Masa yakin tak yakin, tapi alhamdulillah saya betul. Laju pula aku berjalan. Balik lapor. Lepas tu dalam kereta saya turun nampak imagine rumah saya yang tadi saya kosong, yang hancur tadi tu. Nah, saya nak buat macam mana plan pasal tak nampak. Saya tu ambil bang minta pen dengan kertas, saya cakap. Saya pun lakar. Bang, ni rumah saya. Keadaan dia macam ni, rupanya warna putih, saya cakap. Ya kerja, ya. Saya tolong buat macam ni, saya cakap. Pasal saya, kita orang tak ada plan. Plan kita orang plan hidup. Dan dia pun tak tahu nak buat macam mana dengan rumah dah hancur. Dah dirobohkan tapi orang tak ada, orang tu lari. Macam mana saya nak balik? Alhamdulillah, saya buat lakaran rumah saya, saya buat-buat. Saya siap rumah saya, saya jadi kontraktor dia. Saya cari barang, saya cari orang tu, saya upah habis. Saya plan habis rumah tu siap. Sampai orang terkejut, sampai tengok rumah saya, subhanallah. Lepas tu, balik tu saya lapar, saya singgah makan dekat. Itulah ke dalam salai tu. Memang saya saya cuma cakap macam ni, kalau betul ubat ni baik bagi aku, aku nak test makan benda ni. Pasal biasanya aku makan, aku kolap, aku akan sakit. Saya makan lah. Saya makan sungguh. Tak ada apa pun tu kan. Sampai saya kipu. Saya cakap dengan suami. Kan betul? Saya tidak ada sakit gastrik. Saya tak sakit apa. Benda ni semua hantu. Saya cakap kan. Alhamdulillah bang. Dia dah tarik, saya nampak. Saya boleh makan. Saya boleh buat semua. Alhamdulillah. Tu sampailah sampai dua kali juga saya datang kemari. Masa tu tak ambil ijazah. Bila saya sakit lagi, saya datang lagi. Pasal kebetulan masa tu beruk datang rumah. Dia serang. Dia hantar beruk terus. Beruk. Sedangkan kampung kami tak pernah ada beruk. Beruk tu datang terus dalam bilik saya. Logik tak kan? Benda yang sangat tak logik. Sedangkan ada beradik nampak. Semua kena nyakit gatal. Dia hantar semburan. Jadi diorang ni gatal macam beruk semua dalam rumah tu. Sampai ada ramai kan? Diorang terkejut, datang mana beruk ke? Dan kita hampir dah setengah abad duduk sini. Tak pernah jumpa beruk. Tapi beruk tu dihantar dari rumah. Sampai dia, kita orang dulu ada sini macam ni, pecah. Sini tu pecah. Dia ni suka baik kan? Bila baik pecah. Ni pasal apa dia pecah? Rupanya hari yang tu dia datang, beruk dia datang. Dia yang pecah kan? Dia buat dia tu. Bila dia buat gitu tu yang saya lari kemari. Terus minta. Baru tu lah saya ambil ijazah. Tapi itulah kelemahan saya, apabila saya baik, subhanallah, saya memanglah buatlah mana tu sikit-sikit. Kemampuan dah itu seorang wanita. Hidup ni banyak percuba dengan suami, dengan anak. Kadang lupa nak buat dengan mana. Kadang-kadang semayang je, kalau dia cepat-cepat dah siapkan dengan suami. Kadang saya dengan anak. Jadi benda tu tak masuk dalam imagine saya. Bila saya sakit, saya akan buat. Kan duduk kejap. Kadang-kadang, tak tahu macam itulah keadaan. Dugaan dan dia punya percuba untuk meneruskan ijazah ni tadi. Subhanallah. Jadi sekarang ni saya rasa insyaAllah saya akan cuba sedaya upaya. InsyaAllah sampai lah hari kematian. Sejak ijazah, apa rasa pula? Ada serangan tu tembus ke? Subhanallah, saya boleh patahkan balik. Alhamdulillah. Saya boleh patah balik. Bila rasa macam saya tak kena je, saya akan hantar balik. Tapi seperti yang kata tuan tadi, saya niat dengan kosat perkara yang kau bagi, aku bagi balik. Bukan menghantar, menganiaya, bukan. Saya tidak menganiaya orang. Apa saja aku bagi, engkau bagi, aku bagi balik sahaja. Itu sahaja. Dan tidak menambah pun. What you give, you get back. Bahasa Inggeris ni? Yes. Ada sekolah bahasa ni kan? Cakap Jawa. Itulah pengalaman hidup saya. Tapi kalau saya bukukan, maybe lah jadi satu cerita yang sangat panjang. Saya cukup sembang, tapi benda yang simpan lah. Cukuplah saya sekadar dengan suami saya sekarang. Saya dah tak perlu kawan-kawan saya. Saya tak perlu siapa-siapa dalam hidup saya. Cukup Allah, dia dan keluarga saya. Saya benda ni berlaku sebab kita terlampau baik dengan kawan. Puncanya terlampau baik. Dan saya banyak sangat mengikut kelas pengajian sana, pengajian ni. Satu minggu tu hanya saya ingat satu Ahad je yang saya ada rumah. Lain lebih pada YB lagi saya selalu sangat ikut pengajian. Sampai saya bosan, benda tu bukan menambahkan saya punya ilmu, tapi menambah dosa saya. Kita terpaksa kawan-kawan nak bawa sini, pergi kelas sana, suami tak ke mana, pergi majlis Masjid Yasin, pergi majlis sini. Saya rasa benda tu tak ada manfaat mana pun, sedangkan amalan kita hanya untuk suami. Dalam rumah. Dalam rumah tu yang terbaik. Lepas tu dia yang tarik saya. Sebenarnya dia yang menyedarkan saya. Saya tak sedar benda tu. Walaupun diizinkan saya, saya tak sedar. Dia ni selalu pergi
tengok student merata-rata dekat Malaysia ni, dia pergi seorang lah. Saya tak nak follow, tak seronok bagi saya masa tu. Maybe benda tu dah masuk badan saya, dia orang sihir, dia, kawan saya tu, dia tak bagi saya seronok dengan suami saya. Tapi kalau bawa dia, dia seronok. Bawa dia sekali, pergi mana? Itu yang pelik kan? Makan sepinggan, boleh berjalan bersama. Pergi kuliah, sebab asal kalau dia pergi, saya kena pagi, awak dia sekali. Baru dia happy. Lepas tu, dia ni sedaudah lah tu, dia kata. Ikut abang je, masa tu. Datang di rumah saya mengamuk, kenapa tak bagi dia kawan dengan saya? Dia cakap lah, saya ni sakit katanya. Sakit apa tu ni kan? Tapi masa tu, badan saya melebam-lebam aja. Itulah pengalaman hidup saya, mati hidup semula. Dia buat doa selamat tak kat rumah? Banyak kali juga. Adik-adik saya itu semua imam. Ada doa kan untuk saya tak? Apa saja kita berdoa. Guru-guru kan ada doa umum kan. Guru kami kan, semua guru tu. Kami tu masuk sekali lah. InsyaAllah. Jadi macam saya cakap tadilah, bila tahu ilmu ni, teruskan, amalkan. Ingat kat dua, nak zikir ke nak sihir? Nak zikir ke nak sihir? Ini ilmu dunia akhirat. Carilah dalam Malaysia ilmu dunia ni. Mak cakap, macam kamu cakap tadi, 9 perawat yang bawa ilmu lebih kurang yang saya tarik-tarik. Kenapa semua kena kitai? Oh, tak buruk dia pun. Sekarang ni dah senyap dah. Itu 9. Kenapa saya seorang tak kena kitai pun? Allah cakap. Macam mana kamu cakap dah sampai ni 5 kali datang, tengok saya, akhir ke sehat? Itu sebagai satu contoh dan tauladan. Apa yang saya bagi ilmu ni sama, tak ada lebih, tak ada kurang. Yang kurang, kamu kurang zikir, itu saja. Kalau kamu tamat, insyaAllah tak ada sihir mana, hebat mana pun boleh kitai kamu. Indonesia, Thailand, India, China, orang asli, apa pun lah. Tengok YouTube saya, 2000 lebih YouTube. Macam-macam bomo, dukun, pak wah, semua kita kitai. Termasuk kamu. Ni kita ni bersuami, saksi ni. Jadi, kuatkan semangat. Macam kamu tadi cakap, kamu ambil orang ni ustaz-ustaz bagi zikir, betul tak salah? Tamatkan yang ini dulu. Fokus satu dulu. Baru kamu boleh tambah. Itu dia panggil add-on. Apa zikir pun betul tak salah. Apa selawat pun betul tak salah. Tapi ini kasih tamat dulu. Umpama macam orang cakap, yang kejar tak dapat, yang digendong keciciran. Itu je saya boleh pesan lah. Okay, lagi apa nak pesan pada masyarakat netizen yang bermasalah macam akak ni, sekian lama datang sini dengan izin Allah sembuh. Apa nak pesan? Apa? Alah, nak cakap pun Allah subhanallah. Cakap ni bagi saya, siapa sajalah yang ada bermasalah lah, seperti saya, bahkan lebih teruk, insyaAllah datanglah jumpa Tabib Adam. InsyaAllah Allah bagi solution yang terbaik. Sebab kadang-kadang perjalanan kita ni bukan aturan kita, aturan Allah. Bila pertemuan kita tu, semua Allah yang aturkan. Seperti hari ni jugalah. Subhanallah, saya tak sangka saya dapat pertimbangan Tuan Guru saya sepanjang ini. Sebenarnya saya pagi memang berharap, sangat berharap dapat persembahan Tuan Guru saya ni selama ini. Saya pun tak sangka dia meraihkan saya sebanyak sebegini baiklah. Subhanallah, tabarakallah, masyaAllah. Dia macam lintasan. Lintasan di ni majlis apa, majlis Petra tu, majlis apa tu nama yang dekat nilai tu. Kan. Dia lintasan. Kenapa tak jumpa guru? Balik-balik. Benda tu ada. Kan, waktu kita lepas semayang je, lepas semayang ni, dah sunat kan? Benda tu nampak, benda-benda saya tu, kenapa tak pergi jumpa? Kan, kalau mana tahu ada gangguan. Kenapa tak nak rawat? Kenapa tak nak cuba usaha yang ni? Sebab dalam dunia ni, kita banyak benda kan? Ada benda nampak, ada benda tak nampak. Benda nampak tu, apa dia tahu lah. Tapi benda tak nampak tu, seperti yang Tuan satu dekat zikir, kita buatlah kan. Jadi jangan putus asa, sentiasa serah pada Allah dan jangan lupa ikhtiar lah kan. Ikhtiar dulu kan, sebelum tawakal tu ikhtiar. Jadi macam saya lah kan, sebab kami petang ni kita tak ada apa-apa kan. Kalau kami rasa kalau dah, kalau Allah izin kami jumpa, kami akan jumpa kan. Lepas tu kita tengok dekat pagar tu,
sampai pukul 12 setengah. Kan, tapi tahu kan masih pagar masih masih ada buka, boleh masuk. Nah, sebab kami pun pernah dulu kan, kami datang pagar tutup, tapi kami rasa syukur kan, sebab semuanya Allah Ta'ala yang aturkan, aturkan. Kan, kalau jumpa Allah Ta'ala raya, kalau tak jumpa pun Allah apabila kan, ada aura terbaik kan, sebabnya kami. Allah tahu apa yang lebih baik kan, kita kita ingat ini yang paling baik, tak, Allah yang lebih tahu yang paling baik. Sama dengan yang kisah anak kami lah kan. Kami cuma menghabiskan ikhtiar saja. Kami serah pada Allah, sebab Allah yang perancang yang terbaik. Allah yang mengaturkan lah. Allah mengatur. Cuma selagi bernyawa, kan orang Jawa cakap, selagi bernyawa kan. Kena usaha lah. Kan. Apa-apa pun tangguh, tapi anda bersyukur sangat saya dilayan dan dirawat lah, bagi saya dirangkan. Terima kasih dan bagi sama siapa yang berminat, tolonglah, datanglah, insyaAllah. Kita ada jalan penyelesaian dari sisi Allah. InsyaAllah, tubuhlah. Bagi saya rasa sangat-sangat dengan Tabib Adam. Sangat-sangat. Amin. Okey. Itu saja. Ada lagi nak pesan? Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tunjukkan khas kepada penyihir-penyihir di luar sana dan juga penyuruh-penyuruh sihir di luar sana. Taubatlah kamu sebelum kamu tak sempat taubat. Ingat, azab api neraka mara dahsyat itu janji Allah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan kamu penyihir dan juga penyuruh sihir, kamu lebih bangsat, lebih kejam, lebih dahsyat daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang manggil jin, setan, iblis untuk menyakiti dan membunuh manusia. Ingat, di atas langit ada langit. Kepada anda yang baru follow TikTok saya, jangan lupa dari YouTube saya, Tabib Adam Emisa, Adam Emisa, Radin Tabib Adam. Dan jumpa like, share, subscribe, tekan lonceng dan komen. Komen yang positif ya, yang negatif saya tak layan. Jadi kepada anda di luar sana, jika tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 0192169911 untuk saya terbiarkan penyihir tersebut supaya dia bertobat. Jika dia enggak bertobat, itu hak dia. Jika dia ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar dengan mana-mana penyihir di muka bumi ini. Kenapa? Kita ada Allah SWT yang agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku, kerana Allah kun fayakun. Jadi kepada anda jangan lupa, Zikir. Zikir di mana? Dalam hati, bukan di mulut. Di mulut atau jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh bukan jasad. Orang main sihir pakai roh bukan pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Maka daripada itu, jangan lupa, saya katakan Al-Fatihah kepada kita yang masih hidup ataupun telah mengenai dunia. Jangan lupa, selamat tinggal salam. Jangan lupa like, share, subscribe. Kalau cek, tining. Wabila tafiq doya. Wassalamualaikum. Kun fayakun. Bye-bye.